ada empat di situ, dari garasi juga kan? Dari garasi yang ada empat. Pak Kuat. Wah, Merdeka ini. Berapa Pak Kuat? Dua puluh. Dua puluh. Ya. Mana? Depan atau belakang? Belakang. Hah? Belakang. Makanya yang itu masih lagi. Udah nanti op. Nanti tutup depannya masalahnya. Medan, Pak. Oh, Kenduri, Riau. Jenjunya nggak ikut. Di telepon aja, Pak. Medan. Kalau abang dulu ke sini dengan opin berapa ya dulu ya? Nomor 100 dulu, nomor 100. 100 ya? Itu balik kemarin itu mana turun balik. Tapi abang gak ikut itu? Enggak. Udah gak ikut kan? Ikut lah. Pas yang 100 itu? Iya lah. Pas kebalik itu? Kita yang bawa. Walah. Patah ini. Iya. Ini gak sama. Iya. Ngindari apa itu bang? Hah? Apa? Ngindari apa? Halo bang. Halo bang. Ini gak akan depan. Seratus. Merdeka. Rezekine bis. Baru mandi. 20 ya. Besok gimana kalau besok, Pak? Besok juga bagus. Iya, Pak. Ya. Alhamdulillah. Kenong gue tombo bang sangkot. Iya, bagus. Lumayan coba, Pak. Lumayan. Sampai Sabtu enggak, Pak? Sampai Sabtu. Sabtu 38. Wah. Iya. Besok 23, hari cepatnya 28 juga bagus. Sabtunya 38. Ya bagus juga. 255 masih kosong hari ini. Waduh. Ini teman-teman bocoran dari Pak Kuat, 378 penumpangnya udah rame. Udah ngebel, Pak. Ini aja ke atas.
ini kok tumben ya, penumpang ramai banget ya. Kata Pak Kuat sampai hari Sabtu ya. Alhamdulillah ya, ikut seneng kalau penumpang ramai gini. Nanti yang di jalan kanan jalan sebelah kiri. Ya ya. Yang awal Pak Keribu. Cari apa Bang? Nanti sana lagi aja. Ke sana lagi aja, nggak ada warung di sini. Oh ya. Ya. Meriah, meriah. Berarti mobil cadangan apa ini? Pantesan tadi kok dibilang ke Jember gitu kan? Iya Jember, Surabaya, kadang-kadang Jogja, Bandung, kemana-mana lah. Tapi kemarin Jember ramai nggak? Ini cuma kami satu orang. Tapi apa yang ada juga orang benar-benar di jalan. Iya. 17 Agustus itu. Oh. Pas 17 Agustus? Iya. Kalau dari sini 17 Agustus, yang berangkat 3.11 penumpangnya penuh. Penuh. Kan ada dua orang. Pas itu pas 17 Agustus Pak Balap itu yang berangkat 3.11 itu penuh. Jalan-jalan-jalan, mana pun pelan, ada lah, nggak ada pinjaman, nggak ada. Ada juga yang kebagi kan. Kalau di sini itu sulit diprediksi penumpangnya. Ya. Dan ini tapi kata Pak Pan sampai hari Sabtu penumpangnya bagus kan semua. Lima mau ganti remote besok utamanya. Apa Pak? Oke ya teman-teman ya, saya akhiri video siang hari ini. Doa terbaik untuk semuanya, sehat selalu dan lancar rezeki untuk seluruh subscriber penonton channel Rafa Para Family.
Bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like dan juga subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.